Salam. Emang si Hai buta dia letak santi ini. Hai Asanti. Cornelia Tarigan. Suara. Hai Cornelia Tarigan. Prater udah makan? Udah lah, kalian belum? Ter, kok banyak kali fans Prater di TikTok? Haters itu bang, haters. Shalom. Yo, Kak Alpen ngapain pakai masker? Batok aku batok. Oke. Baik teman-teman, sambil lanjut, menunggu Prater. Yang lain kita lanjut ya. Ya. Udah 30-an kok. Mana tadi si Mayola? Kira-kira udah masuk Mayola? Kira-kira udah menjawab? Artinya ya. Tidak ada jam, harus jam sekian sampai jam sekian. Kalau menurut saya. Iya, ya, Ter udah menjawab. Berarti karena penanggalan, maksudnya tadi kan dari jam 6 sore itu udah terhitung tanggal baru kan? Iya, kalau dalam berarti Katolik ya. Berarti karena itu juga ya, semisal kalau ada misa hari Sabtu sore. Tanggalnya penunggak tentang sama puasa kemana? Hah? Berarti kalau ada misa hari Sabtu sore itu udah pakai penanggalan yang untuk hari Minggu, iya kan? Iya. Kalau mengikuti yang dari Frater bilang tadi. Iya. Kami kalau ibadah sore hari Sabtu itu ibadah sore itu udah itu namanya ibadah hari Minggu pertama, ibadah sore hari Minggu pertama gitu. Misalnya kalau hari raya, misalnya besok hari raya, maka hari ini tadi ibadah sore itu udah ibadah sore pertama gitu. Jadi begitu pergantian penanggalan kita. Dan teman-teman, selama masa Prapaskah kita kan itu ada 6 pekan tambah berapa itu ya? 40 hari, artinya tidak dihitung itu hari Minggu. Teman-teman, hari Minggu itu bukan hari pantang dan puasa, karena kalau kita hitung ikut juga hari Minggu, lewat 40 hari. Kalau dihitung mulai dari Rabu-Abu sampai nanti Paskah. Nah, maka hari Minggu itu kita tidak, yang namanya tidak masuk dalam puasa dan pantang, karena itu disamakan dengan hari raya kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kalau teman-teman hari Minggu misalnya, kalau pengen kali misalnya orang Siantar makan pangsit, ya tahanlah sampai hari Minggu misalnya. Atau anak mau pengen makan Indomie misalnya kan, tahan sampai hari Minggu. Hari Minggu tanda petik bebas, bukan bau mengatakan, oh hari Minggu aku akan keluarkan sebanyak-banyaknya uang, enggak juga. Artinya hari Minggu itu kita tidak diwajibkan untuk berpantang dan berpuasa. Tapi kalau teman-teman mau tetap supaya full selama masa Prapaskah saya setia untuk komit tidak ini boleh juga gitu. Tetapi bukan menjadi keharusan gitu. Oke, kita lanjut. Tadi si Mario sudah masuk yang mau bertanya. Ya, belum masuk mungkin. Nah, mengenai tata cara memberikan abu ya, teman-teman. Kalau selama ini kan ditaruh ke dahi sambil mengucapkan bertobatlah dan percayalah kepada Injil atau kamu berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Misalnya itu kata umat, kita bilang amin. Nah, karena COVID-19 ini pandemi, maka tata cara memberikan abu agak berbeda. Nanti imam atau ya imam yang memimpin perayaan akan mendoakan abu. Nah, dengan mengatakan langsung secara bersama nanti langsung dikatakan bertobatlah dan percayalah kepada Injil atau kamu dari debu akan kembali ke menjadi debu secara bersama. Setelah itu nanti imam akan datang, boleh imam yang datang ke bangku umat atau umat yang ke depan, tapi mungkin lebih banyak nanti itu imam yang datang ke bangku umat dan tidak di sini lagi tetapi ditaburkan di atas kepala. Dan tidak ada berkata-kata bertobat dan percayalah kepada Injil. Tidak ada lagi berkata-kata seperti itu. Tujuannya supaya tidak terjadi hal-hal yang ya kita tidak inginkan. Gitu. Ini artinya cara kita supaya kemungkinan menyebarkan virus itu tidak ada. Gitu. Jadi nanti jangan bingung-bingung, ini kok udah beda sekarang. Gitu. Mungkin teman-teman udah baca di media-media Katolik yang menyampaikan informasi tentang itu ya. Kemudian kalian tahukah dari mana abu itu dibuat?
dari daun hasil palma, bakaran palma. Ini daun palma. Hasil pembakaran daun palma. Dari daun palma, banyak daun palma. Daun palma yang mana nih? Rumahku banyak, Frater. Daun palma yang tahun lalu, Frater. Yang tahun lalu. Yang diberkati tahun lalu. Jadi mantap, kalau udah tahu kan. Jangan pula nanti, oh mau apa, kalian ambil pula daun palma dari apa kan, halaman rumah kalian kan. Jadi daun palma yang tahun lalu, itu dikumpulkan lagi, kami tadi udah kumpulkan di sini, itulah yang dibakar menjadi abu. Abu yang akan dibagikan ke kita. Berarti udah tahu lah. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai pantang dan puasa. Mengenai usianya, kalau pantang tadi minimal 14 tahun, kalau puasa itu minimal 18 tahun sampai 60 tahun. Tapi jenis... kenapa harus daun palma, Frater? Hah? Kenapa harus daun palma yang dibakar untuk rabu-abu? Kamu maunya apa? Ganja, Frater. Hah? Duh. Oh, maunya apa? Daun apa itu? Daun ganja tadi. Maunya kamu. Bacot. Bacot. Jangan ribut. Frater, emang itu harus dari pembakaran apa ya? Daun palma. Hah? Ya, selama ini prakteknya kita dari situ. Ya, kenapa itu aku juga kurang kepikirannya, tapi memang udah dari dulu tradisi memang dari daun palma, karena daun palma itu kan bagian dari perayaan iman kita juga itu kan. Tapi aku coba share juga dulu ya, kenapa daun palma ya, kenapa enggak daun kelor ya kan? Karena kan masih banyak daun-daun gitu loh, Prater. Masih ngelawak aja. Iya banyak daun. Kamu bertanya tidak kepikiran. Ini kan bosan. Ya kali daun kelor, daun kelor masuk dalam perayaan karena ter ada beberapa orang yang aku tanya dan memang enggak ada yang tahu jawabannya. Daun banyak sih dah, banyak daun mesti ke daun palma. Iya, karena memang kan daun palma yang masuk dalam perayaan Katolik. Jawabnya tahu karena apa? Karena bosan. Nanti kali suaranya, Bah. Baik, teman-teman, di sini dikatakan begini ya. Memang bukan harus daun palma sih, karena prakteknya bukan semua daun palma yang kita pakai ketika minggu palma kan. Karena ya, di tempat kita ya. Mungkin sulit menemukan daun palma, tetapi tanda petik kita anggaplah itu daun palma ya kan. Tetapi mau dikatakan di sini bahwa abu itu enggak sembarang abu, tetapi dari daun-daun yang sudah diberkati pada masa minggu palma, karena memang itu sudah dianggap sebagai benda sakramentali atau yang sudah dikuduskan. Begitu. Jadi itulah yang memang nanti disiapkan ya untuk hari Rabu Abu, bukan daun-daun yang lain. Kalau banyak daun di sana, tapi bukan yang dikuduskan itu kan. Maka dengan... kalau kalian ikuti perayaan Minggu Palma kan itu ada diberkati dulunya daun itu kan. Maka sebenarnya daun palma yang sudah diberkati itu nggak boleh diletakkan sembarangan. Biasanya kita akan letakkan misalnya di dekat salib atau di tempat yang lebih terhormat yang nggak bisa dilangkahi orang atau diinjak-injak gitu. Nah, mengapa itu dipakai? Karena memang ya semua yang kita pakai dalam perayaan iman kita itu ada maknanya gitu. Artinya yang kita pakai juga untuk menjadi abu dalam perayaan Rabu Abu itu ya dari daun-daun yang sudah disucikan. Artinya yang sudah diberkati, yakni pada masa Minggu Palma. Itu jawaban sederhana mengenai itu. Atau kira-kira menjawab atau bagaimana? Atau kamu masih harus pengen misalnya kalau di kampung kamu misalnya banyak daun kelor gitu. Tapi memang dari situ itu kan disiapkan, maka paroki-paroki tertentu itu biasanya melebihkan daun palmanya untuk minggu untuk Rabu Abu, karena kadang nggak bisa mengumpulkan daun palma yang sudah kembali, yang sudah diberikan kepada umat, karena ya nyatanya tidak semua juga umat bisa menghargai atau penghayatannya tidak sama semua kan.
bisa saja sampai ke rumah udah entah kemana-mana dibuat daun palmanya itu kan, misalnya. Tetapi umumnya sih umat menghargai sih umumnya, tetapi ada-ada saja sih. Dan untuk mengumpulkan kadang sulit kan, maka paroki selalu punya inisiatif, dilebihkan selalu daun palmanya supaya bisa disimpan di paroki, artinya aman dan punya persediaan untuk perayaan Rabu-Abu, begitu. Maka memang dari situ, itu udah kita praktekkan sejak awal sampai sekarang, bukan dari daun yang lain. Gitu, ya. Itu jawaban Prater sederhana. Menanya, boleh? Nggak boleh. Mau nanya, Prater. Mau nanya ini, Prater. Tadi si Mario, setelah si Mario nanti satu, Valentino, ya. Satu. Oke. Aku mau nanya nih. Yo, silakan. Ayo Mario. Lanjut. Nah, gini nih, kan katanya kan Yesus itu berpantangnya dan berpuasanya 40 hari, ya Frater ya. Nah, kenapa itu tidak diterapkan kepada umat Katolik, Frater? Tolong lu penjelasannya, Frater. Kenapa ya? Karena kita nggak Yesus, ya kan? Ya kan terlalu okay. Simpel penjelasannya Pater, yang itulah yang ibaratnya yang makanya aja gitu. Meninggal enggak, nanti Bang kalau puasa 40 hari 40 malam. Yesus berpuasa kalau kami sering nyanyi Yesus berpuasa 40 tahun boy, bukan 40 hari. Boy. Denger ya Pater. Kenapa enggak seperti Yesus gitu ya? Tapi sebenarnya semangat puasanya itu kan dimaknai 40 hari. Tetapi yang diwajibkan itu hanya Rabu-Abu sama Jumat Agungnya untuk berpuasa. Sedangkan pantang itu hari Rabu-Abu dan setiap hari Jumat selama 40 hari itu. Gitu. Mengapa tidak wajib 40 hari? Ya, mana ya? Alasannya untuk saya sendiri bingung. Tetapi yang mau saya... yang bisa saya tangkap bahwa semangatnya itu tetap kita ikuti ya. Artinya diberi waktu 40 hari itu kita khususkan sebagai masa Prapaskah, masa pertobatan, tetapi bukan mau mengatakan hanya 40 hari itu. Di luar itu juga kita harus tetap hidup dalam pertobatan. Nah, kenapa enggak seperti Yesus tidak makan? Yesus makan atau minum enggak selama 40 hari itu? Ada yang tahu enggak? Tidak. Tidak makan dan tidak minum selama 40 hari ya? Iya, tidak makan, tidak minum. Iya kah? Makanya tanya tadi. Iya, menurut Injil memang begitu. Ya kita harus percaya memang begitu. Oh. Tapi ya karena kan kenapa 40 hari? Ya kita juga harus mempercayai keilahian Yesus. Memang sih 100% manusia, 100% Tuhan kan. Tapi Yesus juga masih merasakan lapar gitu loh. Iya. Jadi menurut saya apa yang tertulis di Injil sebagai 40 hari tidak makan tidak minum, ya itu yang kita yakini sampai sekarang gitu loh. Oke, okay, baik. Dan ya benar ya bahwa itu adalah dalam Injil dan kita percaya itu, tetapi apa yang sebenarnya itu mengandung simbol sih, 40 itu angka sempurna sih. Ya. Di mana dengan berpuasa 40 hari itu hendak apa ya? Menyimbolkan atau menyampaikan kepada kita kesempurnaan Yesus untuk melawan segala bentuk kekuasaan, harta, keinginan, segala macamnya itu. Maka kita umatnya juga diajak, maka dipilih 40 hari. Seandainya kita tidak makan dan tidak minum 40 hari, kurasa tidak ada lagi umat Katolik, ya kan? Nah, maka gereja kita punya inisiatif bersama atau yang diwajibkan itu hanya Rabu sama Jumat, tetapi kita tetap bisa menjalankan puasa itu selama 40 hari itu. Bukan dilarang, begitu. Caranya tidak persis sama dengan Yesus, karena kita bukan Yesus, kan? Karena kita masih butuh makan, itu kan? Bayangkanlah kita nggak makan 40 hari, satu hari aja nggak makan, nggak tahu lagi aku. Atau kalian bisa makan satu hari, tidak makan, tidak makan, tidak minum. Enggak, Prater. Saya rasa tidak bisa ya. Maka gereja kita sangat realistis ya. Karena kita masih manusia.
ini jawaban pribadi ya, bukan berdasarkan dokumen atau apa ya, tapi saya rasa gereja juga punya apa ya, kita masih di dunia, kita masih manusia biasa, maka 40 hari tidak makan tidak minum rasanya bukan lagi kesanggupan kita sebagai manusia. Apakah ada orang yang bisa bertahan? Saya kurang tahu sih. Tapi secara medis juga nggak mungkin bisa tidak makan, tidak minum 40 hari. Tetapi Injil mengatakan Yesus seperti itu, ya itulah kemahakuasaan Yesus. Dan kita percaya Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Gitu. Dan dia berhasil menaklukkan itu. Tetapi ingat teman-teman, bahasa dalam Alkitab itu banyak juga itu yang namanya bahasa-bahasa simbol, angka-angka umumnya itu punya simbol tersendiri ya. Jangan mengerti letter late, tetapi ada makna di balik semua simbol-simbol atau tanda-tanda yang dipakai dalam kitab suci kita gitu. Maka itu karena dari pastinya gereja memikirkan banyak hal, tetapi semangat Yesus selama 40 hari itu dikemas juga dalam gereja kita dengan menyediakan masa puasa itu 40 hari, masa Prapaskah, tapi yang diwajibkan kembali hanya Jumat sama Rabu-Abu. Gitu. Dan bagaimana caranya, bukan berarti kita tidak makan, tidak minum sama sekali, ya karena tubuh kita ini sudah apa ya, punya ini kan, namanya, udah punya sistemnya gitu. Kiranya apa yang kita rayakan dalam gereja kita tidak merusak sistem itu. Bukan itu juga yang diharapkan Yesus kan, yang diharapkan Tuhan. Jangan sampai merusak tubuh kita. Ya. Oke, teman-teman. Itu kira-kira sederhana saya. Saya tidak sempat juga mencari dokumen mungkin ada berbicara tentang itu. Karena memang nggak pernah juga dibahas dalam mata kuliah kami, kenapa nggak 40 hari kita berpuasa gitu kan, seperti Yesus. Karena nggak semua bisa kita ikuti apa yang dilakukan Yesus kan, karena kita bukan Yesus. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Adrianus Senduk ya. Itu. Tapi dasar biblisnya dari situ kan, 40 hari Yesus berpuasa, maka kita juga umatnya menyediakan 40 hari masa puasa itu. Ada yang bertanya tadi, si Valentino Siboro kayaknya mau bertanya tadi. Silakan. Jangan sulit ya, nanti bingung-bingung. Karena ada teman WA menanyakan, Kak. Bagaimana asal-usul hari Rabu-Abu dan mengapa namanya Rabu-Abu? Kenapa tidak Senin-Abu atau Selasa-Abu atau Jumat-Abu atau Kamis-Abu? Dipatokkan hari Rabu, coy. Iya ya. Soalnya di teman WA nanya, bagaimana asal usul hari Rabu itu, mengapa namanya Rabu Abu, kenapa nggak Senin Abu, ya, ya. Kamis Abu gitu. Jadi aku mau nanya Prater Dani, karena Prater Dani kan terkenal di sosmed dan lain-lain. Tadi ada kalian kurangi satu hari. Kalian bisa follow apa ya? Ya Mario tolong diam. TikToknya. Atau ada yang mau jawab? Aku kayaknya akan tawarkan ke kalian dulu karena yakin aku ada juga. Aku mau cobanya dari Prater Dani. Langsung dari Prater Dani. Harus dari saya. Langsung dari Prater Dani. Oke baik teman. Kenapa enggak? Tapi kami mau mencoba menjawab, enggak boleh ya? Soalnya waktu kan kasihan praternya besok mau mempersiapkan segalanya untuk Rabu-Abu. Kan. Ya, aku malah seneng kalau yang bantu. Enggak, Prater Dani aja aku. Aku menyerahkannya kepada Prater Dani. Tidak boleh. Prater Dani. Prater. Aku mau bilang tuh, si Santi kan anak TikTok ya kan, Prater. Jadi dia boleh enggak berpuasa dan perbantah enggak TikTok dia, Prater? Si Santi. Kena terus. Valentino ya, aku jawab ya. Hai teman-teman. Christian Maria Beretti. Oke bisa kok, aku di-mute ya, di-mute yang lain, ayo di-mute. Salam, boleh gabung dari Papua. Baik teman-teman, kenapa hari Rabu-Abu? Kenapa enggak? Abu ya kan? Jadi ini lebih... Bagaimana asal-usulnya? Lebih ke itu ya, total masa puasa itu, masa Prapaskah itu kan 40 hari. Ya kan? 40 hari masa puasa itu 40 hari, sepakat kita di situ ya. Atau kalian mau tambah atau kurangi? Nah, 40 hari
tetapi tidak dihitung hari Minggu. Tidak dihitung hari Minggu, maka kalau kita total, kalau kita total nanti itu sampai ke apa namanya, ke pasca itu harus dihitung mundur, dia harus tambah apa namanya ya, supaya genap 40 hari memang jatuhnya di hari Rabu. Kalau kita bikin jadi Senin Abu itu enggak 40 hari lagi. Lebih ke angkanya itu sih sebenarnya. Supaya genap dia. Nanti kalian hitung ya. Atau lihat kalender. Mulai Rabu Abu nanti sampai Pasca itu dihitung totalnya itu 40 hari. Jadi kalau nanti jadi hari Kamis Abu ya kurang. Kalau Selasa Abu lebih. Lebih ke angka sih menurut saya. Jadi jangan mikir kenapa enggak buat, kenapa enggak Kamis Abu. Lebih ke jumlahnya supaya genap 40 hari masa. Karena wajib itu pasca itu enggak boleh hari di luar minggu. Itu OFM. Kalau kita diganti paskanya itu jadi hari Senin mungkin akan berbeda lagi, seperti Natal misalnya beda harinya kan. Tapi kalau untuk perayaan Pasca ini, untuk masa Prapaskah sampai Pasca itu udah jelas mengenai hari, karena harus dihitung total harinya. Dan hari raya kebangkitan itu hari Minggu. Belum diganti. Itu sih jawaban sederhana. Saya kebetulan tadi apa ada konten di Katolik Feedgram itu kurang lebih menjawab pertanyaan yang seperti itu, kenapa harus hari Rabu Abu gitu, kenapa enggak hari yang lain. Ternyata hanya soal apa total hari yang dipakai gereja sebagai masa Prapaskah gitu ya. Itu jawaban sederhananya ya, Valentino. Oke Frater, asal usulnya gimana? Asal usul hari Rabu Abu bagaimana? Asal usul maksudnya? Asal-usul mungkin sederhananya begini, setelah patokannya hari Pasca itu hari Minggu, mundur 40 hari pasti akan kena ke hari Rabu. Maka ayo dong, karena nggak dihitung hari Minggu ya. Kalau dihitung hari Minggu itu nggak hari Rabu sih. Atau kalian buka dulu kalender kalian. Jadi lebih kepada patokannya itu hari, seperti yang dikatakan tadi, patokannya hari Raya Paskah itu hari Minggu, maka dihitung mundur dari situ 40 hari, tidak ikut hari Minggu setiap pekannya itu, harus jatuh ke hari Rabu. Gitu. Maka dikenalah Rabu-Abu. Ya? Jadi hitung nanti 40 hari, tapi syaratnya tidak ikut hari Minggu. Kalau kita ikutkan hari Minggu, nanti akan lebih 40. Ya? Oke? Oke, Prater. Makasih, Prater. Yo, sama-sama. Tapi bisa nanti kita cari-cari juga di Google ya. Atau di itu, saya sarankan sih katolisitas.org itu. Di situ banyak kalau sih penjelasan iman. Kalau bisa, Prater, TikTok-nya lah biar penjelasannya. Di TikTok. Tapi katanya puasa TikTok. Tantang TikTok. Gak sepatah. Iya. Gak usah buat konten begini di TikTok. Oke, baik. Ada lagi yang mau sharing atau bertanya-tanya? Saling melengkapi kita ya. Karena ingat teman-teman, Frater itu juga gak tahu semua ya. Sebelum kita berpantang dan berpuasa ya, aku ngucapin ke semua kalian ini dan juga Prater, Happy Valentine Day ya kan Prater. Udah lewat. Oke, makasih Mario, makasih ya. Belum lewat. Udah lewat, oi. Siapa tadi mau bertanya? Masri Hasibuan. Oke, silakan Masri Hasibuan. Enggak, bukan. Frater Kris dari Ringo Frater mau bertanya. Kristina Kristanti. Kristanti dari Frater. Oke, silakan.
Oh my god. Ini kebetulan kan saya kerjanya kan frater di sektor kan. Mana? Di sektor itu bekerja, saya merantau ke Sumatera Utara dari Riau. Jadi kebetulan kan di sektor ini karena dia hutan lah dibilang nggak ada gereja Katolik. Yang ada gereja Okumene ke perayaan Rabu-Abu itu tidak ada untuk tahun ini. Kan? Jika kami ingin ke kota, ke paroki Katolik, itu kebetulan kami juga tidak dapat izin untuk keluar. Nah, karena kebetulan besok Rabu-Abu, untuk umat Katolik yang berada di sektor dan tidak bisa ke gereja, nah, itu seperti apa? Apakah kami tetap boleh merayakan puasa dan berpantang juga, frater, dan bagaimana caranya untuk mengawalinya untuk besok? Oke, baik teman-teman. Sektor maksudnya? Jadi, frater, kami itu kerjanya di hutan. Manda gitu, Manda. Benar. Jadi kami stay di sini, nggak bisa pulang ke rumah masing-masing. Oh, baik. Gitu. Oke, baik teman-teman. Untuk bagaimana ya kasusnya seperti ini, ya yang kalian sesama Katolik di situ bisa buat ibadat kan, ibadat atau ngikuti yang namanya misa online, bisa nge-zoom boleh, apalagi misa online kan. Nah, ya lebih ke penghayatan kita lah ya, karena situasinya juga seperti ini. Maka yang nggak bisa ikut misa bukan berarti teman-teman mengawali apa masa Prapaskah itu bukan harus dengan misa itu ya. Banyak umat kita yang nggak bisa ikut misa, misa Rabu-Abu karena kekurangan imam. Maka cowok-cowok di sini ayo gabung jadi imamnya. Artinya itu hanya apa ya? Bukan hanya sih. Ya kalau bisa dirayakan bersama syukur. Tapi kalau tidak juga jangan mengatakan ah aku belum Rabu-Abu jadi aku nggak ada kewajiban untuk ikut puasa. Karena kita tahu bahwa besok itu Rabu-Abu. Jadi tanpa perayaan itu juga kita tetap masuk dalam situasi atau masa Prapaskah gitu. Jadi teman-teman yang mungkin situasinya seperti si Kristanti tadi, ya kalau bisa bersama dengan teman-teman yang sesama Katolik di situ buat ibadat misalnya, kalau ada daun palem kalian yang lama disimpan di situ bisa juga bakar saling menandai misalnya, boleh juga. Kalau ada juga tanpa itu juga kamu masuk kok dalam perayaan iman itu. Itulah kesatuan gereja kita. Walaupun kami yang merayakan di sini bukan hanya atas nama kami tetapi atas nama gereja. Itu mewakili teman-teman yang tidak bisa ikut karena alasan yang memang ya membuatmu tidak bisa ikut. Tetapi itu dilakukan dalam apa? Atas nama gereja. Itulah kesatuan tubuh Kristus itu, kesatuan gereja. Maka perayaan di satu tempat itu menjadi perayaan seluruh umat beriman dimanapun berada. Maka teman-teman yang tanda petik nasibnya nggak bisa merayakan, ikut juga merasakan itu, merayakan itu karena kesatuan kita dalam Kristus. Jadi jangan merasa, ih kami kan nggak merayakan Rabu-Abu, jadi belum masuk masa Prapaskah. Jangan. Gitu. Bukan mau kalian kan, tetapi situasi yang membuat kalian tidak bisa ikut tanda petik secara langsung. Gitu. Maka teman-teman yang mungkin di daerahnya belum bisa misa on offline, ya ikutilah yang online misalnya. Kalau misalnya terhalang dengan kerja, ya dalam hatilah. Tuhan tahu kok hatimu. Tuhan itu maha baik, maha tahu. Gitu. Ya, gitu jawaban sederhananya. Ya. Iya, paham Prater. Makasih ya Prater. Oke. Okay. Ada lagi sampai habis apa klik ya Zoom kita ini. Elizabeth itu Prater Monaco. Siapa Elizabeth? Nanya, Prater. Elizabeth Simanjuntak. Mana dia? Kristanti mau nanya Prater. Oh, Kristanti. Oke, silakan Kristanti. Santi dia Prater. Santi dia mau nanya. Ada istilah gagal puasa enggak Prater? Karena kan pernah gincan itu sore capek-capek kan Prater, tapi tiba-tiba kami diajak kawan lagi itu ke demi itu tiba-tiba kan sadar lama kami itu kan ada dagingnya itu gagal gak Prater kalau dalam puasa. Kenapa enggak terputus-putus tadi sini? Bisa diulangi? Gini kan Prater. Waktu kita tinggal 10 menit ya. Amat terus. Kenapa diulangi lagi Kristanti sama Osir?
gini kan Frater, dulu itu SMP kami apa padat-padatnya le sore itu pas masuk puasa terus udah lapar lah kan Frater, terus ada kawan-kawan yang ngajak ayo makan gitu. Gak sadar kami Frater gitu bahwa kami makan daging, tiba-tiba ada yang ingatin, kok kalian makan daging, ini masa puasa loh, gimana nanti gagal puasa kalian gitu kan Frater. Kalau misalnya dalam Katolik itu ada gak istilah gagal puasa? Gagal puasa? Hari apa itu? Kalau bukan hari Jumat sih gak masalah. Itu kami makannya hari Rabu Frater, makanya kami juga kemarin itu. Hari Rabu Abu atau hari Rabu biasa? Rabu biasa Frater, tapi dalam masa puasa. Nah, tadi kan saya katakan itu untuk pantang itu setiap Rabu Abu dan setiap Jumat selama masa Prapaskah. Jadi hanya Rabu Abu sebenarnya. Kalau hari Rabu biasa bisa sebenarnya. Lain cerita kalau kamu menekatkan dalam dirimu selama masa Prapaskah saya tidak makan daging. Artinya pantang daging gitu. Tetapi soal batal ini kan gimana ya? Apalagi itu unsur ketidaktahuan kan? Artinya iya, Tuhan yang kita imani sih nggak sekaku itu sih menurut saya. Artinya Tuhan tahu kita itu benar-benar sadar atau nggak melakukannya. Kalau kasusnya seperti tadi yang nggak sadar juga bahwa itu daging misalnya ada dagingnya, ya menurut saya sih nggak ada istilah batal sih untuk saya. Jangan-jangan setelah sadar itu kamu merasa bersalah masuk dalam pertobatan yang lebih dalam lagi kan? Ingat tujuan puasa kita adalah mengajak kita untuk masuk dalam pertobatan. Jadi ya, menurut saya sih nggak ada istilah batal sih. Aku nggak mau di tempat lain gimana. Tapi dalam gereja kita sih nggak pernah ada istilah batal puasa. Nggak pernah sih. Ya kalau batal sekarang, sadari kegagalan itu, jangan ulangi lagi. Gitu aja prinsipnya. Gitu sih. Teman-teman tinggal 7 menit. Itu kan Frater, waktu di ada yang bilang kayak gitu sama kami, saya memang langsung gak makan lagi Frater. Oh iya ya, tapi sebenarnya menurut kewajiban dalam gereja sih gak masalah sih makan daging hari Rabu itu, karena yang diwajibkan itu hanya hari Rabu setiap Jumat dalam masa Prapaskah itu sih. Tapi ya kalau kamu mungkin punya niat misalnya selama masa Prapaskah itu nggak makan daging, akhirnya kamu sadar, hey, kok aku makan gitu ya, bukan berarti harus kau keluarkan juga dari mulutmu, kan lupa untuk keluar, jangan juga. Ya sadari itu kelalaian kita manusia biasa, maka ya jangan dilanjutkan. Gitu aja sih. Itulah tanda petik indahnya Tuhan kita ya, baiknya Tuhan kita sih. Tidak jadi sia-sia yang kamu lakukan selama ini karena kesalahan kecil itu, enggak. Gitu ya, gitu sih tanggapan sederhana. Itu Frater, setuju kalian? Mau nanya. Makasih ya Frater. Setuju banget Frater. Oke Valentino silakan. Enggak, Jessica Frater mau nanya. Elizabeth Simanjuntak. Dari tadi kamu menawari orang ya. Itu lo Frater main katanya. Aku mau bertanya. Dan yang kau tawarkan selalu cewek-cewek kulit ini. Banyak. Canda-canda. Bahaya Bang Paleno. Gombal. Oke, Elizabeth Simanjuntak cepat tinggal 6 menit. Ratar. Sama lagi Ter. Ratar. Ya. Oh. Nah, apakah hari Minggu wajib berpuasa, Ratar? Hari Minggu? Wajib berpuasa. Tadi kan udah dibilang dalam hitungan puasa. Jawab loh. Jangan kalian menghakimi. Udah masuk. Jangan menghakimi. Mungkin ya, tadi pas sinyal nggak bagus tempatnya sehingga terputus-putus. Kalian ini harus positive thinking. Ada. Kalian ngejum ini. Baik, untuk Elizabeth. Aduh, hari... Bang Mario. Mana tahu tadi. Canda. Nah, jadi Elizabeth, hari Minggu itu nggak masuk. Ya? Hari Minggu itu disamakan dengan Hari Raya Kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kita itu hari raya. Namanya hari raya kita pesta gitu. Jadi tidak masuk dalam hitungan masa Prapaskah gitu ya. Jadi hari Minggu itu boleh kamu makan Indomie sepuasnya ya. Canda Indomie. Ah gitu. Udah, Elizabeth. Saya dari tadi mau nanya tapi tidak jadi. Pantang dan puasa mau nanya tadi tapi enggak jadi.
Oke, ada lagi pertanyaan atau sharing? Terlambat. Ter, tapi kenapa suster ada suster kan di biara gitu ya satu hari itu? Kenapa? Tanya. Kenapa suster? Karena ada suster waktu video call kan sama saya baru dia bilang suster nggak makan, nggak saya puasa satu hari, hari minggu tentunya. Hari minggu. Hmm. Artinya gini ya, gereja punya aturan, tetapi kan kita diberi puasa. Bukan berarti kalau pesta kita nggak bisa puasa. Kalau kamu menghayati, saya merayakan iman saya dengan berpuasa, merayakan kebangkitan Tuhan dengan berpuasa, silahkan, tidak dilarang. Artinya kamu harus sadari, tetapi jangan nanti, kenapa kamu nggak puasa hari ini, gitu kan? Suster-suster umumnya ketat dalam hal ini, ketat dalam arti karena penghayatannya memang mendalam ya. Apalagi yang pelaris misalnya, atau yang hidupnya kontemplatif, itu sangat ketat sih mereka melakukan puasa. Bukan hanya, bahkan ada biara-biara tertentu, setiap hari Jumat mereka tidak makan. Misalnya. Nah itu kan udah penghayatan, itulah menunjukkan kedalaman iman mereka. Gitu. Artinya semua itu didasari oleh iman. Tidak ada larangan untuk itu, tetapi itulah menunjukkan kualitas iman seseorang. Apa yang mau saya katakan, teman-teman juga bukan hanya masa Prapaskah berpuasa atau berpantang. Di luar itu juga kalau kamu tergerak, terpanggil, atau kamu, seperti saya katakan tadi, ada intensi tertentu, ada ulah tapa yang ingin kamu dalami, ya kamu boleh berpuasa atau berpantang di luar yang sudah ditetapkan oleh gereja. Tetapi gereja kita ini kan milik universal gitu. Artinya perlu ada aturan yang kita ketahui bersama, tetapi untuk menyempurnakan itu diberi kebebasan kepada umat ya membuat lebih tentunya, bukan mengurangi. Itulah namanya yang minimal. Apakah kita senang dengan yang minimal? Gitu kan. Gitu sih. Artinya dengan itu saja kita lakukan sudah baik. Dengan itu saja yang sudah ditetapkan gereja itu kita lakukan sudah baik. Kalau bisa lebih dari itu berarti lebih baik lagi. Gitu, gitu sih konsepnya ya. Maka kalau ada suster kita yang berpuasa misalnya di luar masa Prapaskah itu mengambil waktu untuk berpuasa, seharusnya kita bersyukur. Karena itu adalah apa ya, kekayaan gereja kita itu adalah bagian dari buah dari karya Tuhan yang bisa kita lihat secara nyata gitu. Nah, dan harapannya dengan mengetahui itu ya kita tahu dan termotivasi untuk ya kurang lebih mengikuti yang seperti itu. Itu harapannya sih. Gitu, Pak Valentino. Itu sepertinya tadi kurang lebih sama dengan Mayola ya pertanyaannya. Mayola, bilang dulu sama si Christine itu, jangan cemberut dia. Dan bilang selamat sama si Rayani. Si Rayani itu kan. Selamat untuk sidangnya. Iya, Pak. Dapat kerja. Kasih, Ter. Yang lain juga. Selamat bertanya itu, Pak. Selamat ya, Kak. Siapa? Nikolaus. Nikolaus. Yang mana Nikolaus? Itu Ter yang paling bawah. Yang paling bawah. Ayo, silakan tinggal satu menit lagi, woi. Tambah, Ter. Tambah. Halo, selamat malam, Pater. Oke, nanti sesi setelah ini tinggal setengah jam bisa masuk ya, setengah jam ke depan. Bukan, maksudnya setelah ini berakhir bisa masuk lagi, kurang lebih nanti setengah jam. Karena kami malam ini mulai rekoleksi untuk besok sih. Kenapa siapa tadi? Yo, silakan Nikolaus Prihat. Nikolaus. Yo. Ini mau tanya Prater, tapi ini sebenarnya bukan ranah saya untuk bertanya. Hah? Kalau wanita itu apa? Tamunya datang itu apakah wajib berpuasa dan tantang atau tidak? Ada yang tanya saya begitu, Prater. Suaranya jauh. Kenapa? Enggak dengar loh jelas ini. Bisa ulangi Nikolaus? Suaranya.